Terima kasih karena Anda masih menyaksikan Ruang Jurai Pemirsa. Petahana Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad berkomitmen kembali maju pada kontestasi Pilkada 2024. Saat fit and proper test, Musa Ahmad disodorkan Wakil Bupati dari PDIP Perjuangan. Bupati Kabupaten Lampung Tengah Musa Ahmad menjalani fit and proper test sebagai bakal calon Bupati Lampung Tengah di DPD PDIP Lampung. Musa mengatakan menjalani uji kelaikan di PDIP Lampung sebagai bentuk keseriusannya maju di Pilkada Lampung Tengah pada 27 November 2024 mendatang. Selama uji kelaikan dan kepatutan, Musa Ahmad ditanya terkait dengan visi misi dan strategi pemenangan Pilkada Lampung Tengah. Pada kesempatan itu juga, Musa tidak menutup peluang untuk berdampingan dengan kader dari PDIP Perjuangan. Musa juga mengatakan dirinya sudah mendapat tawaran untuk berdampingan dengan kader PDIP Kabupaten Lampung Tengah. Saya semua partai saya yang membuka pendaftaran pencalonan saya ambil. Ya. Oke. Okay. Kemarin kedatangan kita di Partai Gerindra itu dalam rangka apa itu? Oh, kemarin ada rapat konsolidasi dan saya diundang sebagai bupati. Jadi saya sebagai pembina Partai Partai Lampung Tengah, saya juga punya kewajiban untuk datang. Bukan membahas wakil dengan Gerindra? Belum sampai ke sana, cuma rapat konsolidasi masih berbicara itu. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.